kita coba menelisik ya. Kita berada di Jatikalen, Desa Pule ya. Ini ikut Nganjuk ya, perbatasan dengan Pelandaan dari Jombang. Ini sudah masuk mana itu? Jembatan dari yang sini sudah masuk Kecamatan Pelandaan ya. Coba kita melisik, konon katanya ada jejak-jejak dari peradaban masa lalu. Ada sebuah batu kalen ya, kita tadi sempat dari Jatikalen. Ada sebuah batu yang sangat besar sekali yang di Kecamatan Pelandaan ini. Namanya juga desa perbatasan atau dari Nganjuk dan juga Jombang ya. Ikuti berusukan kami ya. Kita tadi itu ini keadaan situasi sedang mendung ya. Habis guyuran hujan, cuma tidak begitu parah waktu sore hari. Nah ini teles jalannya. Katanya ada sebuah apa itu, peninggalan zaman dahulu, artefak batu yang sangat besar sekali ya. Ini kalau sore itu adem ya gitu. Batu pintu, nah ini Pelandaan Pojok Kliting ya Lur ya. Seperti negeri di atas awan ya. Soalnya ini waktu sore hari. Keadaan cuaca habis guyuran hujan itu seperti negeri di atas awan, dinaungi dengan perbukitan gitu atau gunung-gunung ya. Ini dari dataran dari Gunung Kendeng itu kayak gini loh lokasinya. Ini Gunung Utara ya, persawahan warga dan juga tanduran dari tanaman apa itu, tembakau. Nah, kayak gini. Ini waktu sore hari kita nge-review di sini. Ini seperti eksplor pedesaan ya. Nah, dari tataran Gunung Kendeng ternyata sudah maju. Itu ada sebuah menara atau sinyal yang sangat tinggi sekali ya. Kayak gini lho penampakannya. Ini kayaknya di lembah gitu lho, dinaungi lembah-lembah gitu. Nah ini lembah-lembahnya. Kita termasuk di bawahnya lembah ya ini. Meskipun dari dataran Gunung Kendeng, perkampungan warga di sini itu sangat subur sekali ya. Atau sangat makmur pertaniannya. Ini habis panen semua. Dari panen jagung itu tadi ya. Dan juga tembakau. Nah ini lho. Ini Pelandaan Jombang ya. Situasi sore hari kita vlog ini sangat menyenangkan dan juga sangat adem, menunjukkan pemirsa ya bahwa antara perbatasan Jombang dan Nganjuk ini ternyata kampungnya sangat maju sekali ya. Ini kode Sun Pojok ya, Pojok Kliting. Itu ada warga yang tadi habis mana itu dari ladang.
channel belusukan ya, dari desa ke desa ya, kayak gini loh. Kita coba vlog pakai motor ini. Ini termasuk ya kesoren gitu loh, Lur. Meskipun sore hari, kamera kita ya agak ngebul gitu loh, Lur. Itu pembangunan masjid ya. Nah, ini perbukitannya atau gunungnya ya, yang sana. Ini kayaknya itu desa di bawah ceruk gitu loh, Lur. Atau di bawah gunung. Itu nanti munggah ke sana. Nah, ini kita naik ke sini. Ini tempatnya kayaknya itu ekstrim banget ini. Kita berhenti sejenak ya, soalnya ini jembatan ini sedang turun gitu, atau ada mobil yang sedang turun. Kita break dulu. Apa? Sanjakan viral. Oh, ini tanjakan viral katanya. Katanya warga sini tuh tanjakan viral yang sangat ekstrim sekali, yang di Kecamatan Pelandaan yang menuju ke sini. Soalnya ini gunung Lur, ini termasuk ya jalur ekstrim ya. Ya kita wajib waspada dan juga hati-hati, soalnya ini banyak yang keplorot ini kalau kesini. Ini habis guyuran hujan kayak gini Lur. Ini kalau gigi satu ya, apa kalau persneling ya menggunakan gigi satu ya Lur. Soalnya ini neko, jalannya neko, sangat ekstrim sekali Lur. Sangat neko sekali dan juga sangat apa itu, sangat curam sekali gitu. Ini sudah masuk hutan ya. Situasi di Kecamatan Pelandaan kayak gini Lur. Kita tadi support dari sana ya, dari Nganjuk sini. Nah, ini sebelah mana? Satu lapangan. Ya. Viral itu. Oh, itu tanjakan viral. Ya itu Lur tadi. Kita ditemani. Kita tadi ditemani warga itu tadi. Ya, yang katanya itu tanjakan viral itu yang di situ Lur. Yang sering terjadi laka gitu. Nah, semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ini ke desa mana, Kang? Pojok Lite, masih Lite. Perbatasan dengan Kecamatan Nganjuk ya? Ini Pojok apa? Lite, Pelandaan Jombang. Nganjuk yang sebelah sana. Sebelah sana, berarti itu Pojok Lite itu tadi ikut desa perbatasan gitu? Ikut desa perbatasan. Gitu Lur. Nah, itu tadi kita ditunjukkan tanjakan viral yang ditemani sama YouTube Pojok Lite warga sini. Iya Kang? Iya. Matur suwun ya Kang Ivan ya. Jangan lupa subscribe dan juga like, comment, share ya. Itu tadi pertanyaan viral yang di Kecamatan Pelandaan Jombang, Jawa Timur. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini hutannya sangat lebat sekali ya. Akhir kata, Rahayu Salam Budaya. Mari lestarikan alam Nusantara dan juga leluhur Nusantara. Wassalam.